Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Tias Mirasi dan Raiden Sujono resmi bercerai dalam sidang putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin 20 September 2021. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Raiden Sujono, Bernard Pasaribu, yang menyebut putusan keduanya dijatuhkan secara fair step. Bernard menerangkan ketentuan itu berdasarkan musyawarah dengan majelis hakim. Disimpulkan keduanya menghendaki adanya perceraian. Sebagai informasi, Tias Mirasi dan Raiden Sujono menikah pada tahun 2017. Setelah 4 tahun menikah, secara mengejutkan Raiden Sujono menggugat cerai Tias Mirasi. Gugatan itu dimasukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 3 Agustus 2021 secara online. Dalam persidangan, Tias Mirasi dan Raiden Sujono beberapa kali tidak menghadiri agenda mediasi. Agenda persidangan pun dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Disimpulkan pihak pengadilan menganggap keduanya tidak mau memperbaiki rumah tangganya.